Swastiastu Adi. Halo Swastiastu. Ketemu lagi kita ya. Iya, ketemu lagi. Ya Adi, saya dulu pernah bilang saya senang karakter vokal kamu Di. Tetapi ya, di lagu ini kamu nyadar gak beberapa ada nada yang lepas tuh? Atau gak sampai tuh? Memang harus hati-hati loh di situ Adi ya. Memang gini, ada penyanyi yang karakter vokalnya biasa aja, tetapi dia pandai merangkai nada, jadi pandai banget membuat dia bernyanyi dari awal sampai terakhir enak sekali. Kamu padahal karakter vokal kamu enak, tetapi ya ada salah, mungkin bukan kekurangan ya, mungkin di konser ini ada sesuatu yang dari tadi karakter suara kamu enak nih Di, tetapi loh sempet yakin loh, kok nggak sampai di situ atau nggak, kok ada lepas nih nadanya nih. Itu aja sih dari saya Adi, tapi kalau dari ekspresi oke lah ya. Kalau udah sampai konser menuju bintang ini berarti kan salah satu terbaik dari tiap minggunya Bu Sri ya. Tetapi harusnya setiap peserta kalau sudah di sini harus kayak Bu Sri bilang minggu lalu apapun rasa tegang, grogi apapun harus nggak ada itu. Memang itu memang, tapi karena sudah ada di sini dan bukan mengalahkan ya udah. Dipilih dan dari yang sebelum-sebelumnya harus all out. Mungkin itu aja dari saya Adi. Saya cukup kecewa sama kamu hari ini loh ya. Kecewa bukan berarti gak bagus nyanyinya ya. Karena penampilan sebelumnya saya mengharapkan lebih dari kamu ya. Itu aja Adi. Terima kasih Kak Dewasko. Selamat malam Adi. Selamat malam Kak Ocha. Adi, saya lebih suka penampilan kamu yang kemarin. Itu sampai saya nggak bisa berkata-kata kalau kemarin ya. Kalau sekarang saya mau menyampaikan sesuatu sama kamu. Sekarang banyak kata-katanya. Nggak, gini. Pertama,
pertama, kamu harus paham karakter vokal kamu dan pemilihan lagu. Jadi harus kira-kira kalau lagu ini saya akan enak gak ya nyanyiinnya seperti itu. Itu pertama. Jadi kalau kita salah pilih lagu itu akan langsung kayak bunuh diri sendiri gitu ya. Habis itu yang kedua, tadi ya di nada falsetnya itu power kamu gak ada. Jadi itu kelihatan, jadi kayak kelihatan nadanya gak nyampe ya. Tapi kalau power kamu ada di sana itu nyampe. Itu sih. Dari saya segitu aja, gak banyak. Cuman itu perlu diingat. Sekali lagi, pemilihan lagu untuk karakter vokal kamu itu harus dipikirkan. Itu banyak loh, Maca. Terima kasih, Kak Ocha. Itu banyak. Oke. Bolehkah? Unapi, bolehkah? Selam-selam manis ya. Selamat malam, Kuman. Selamat malam. Sama seperti yang dibilang Gung Ocha tadi, saya di sini kok merasa flat ya, datar yeah. Gitu ya. Mungkin karena ya kembali ke kepintaran kamu dalam memilih lagu ya. Sesuaikan dengan karakter vokal kamu. Yang kedua, dengan di sini saya mendengar artikulasinya jadi agak-agak apa yang kamu sampaikan kurang agak jelas, ya? Lewat jadinya enggak karena kadang ada yang perlu diisi cengkok, ada yang sedikit cengkoknya, cuma di sini itu dah datar saya dengar. Jadinya apa yang kamu nyanyikan ya syair yang kamu bawakan tadi nyampe ya, ke Eka, ya. Ya. Nyampe, ya. Ya mungkin, itu iya. Dari saya. Cuma ini motivasi aja ya. Semoga kamu kedepannya lebih bisa memilih semangat. Lagu aja. Pokoknya sukses lalu. Terima kasih Kak. Mantap Adi. Kayaknya saya gak diharapkan deh sekarang. Oh iya. Jangan deh. Musri belum ya? Belum. Kau mana Adi? Bu pecat dia jadi anak. Saya minta maaf Musri. Kau mana Adi? Iya Musri. Penyanyi yang baik itu dia kepekaan terhadap musiknya itu bagus. Makanya ada namanya istilahnya musikalitas ya. Nah di sana kamu kurangnya di sana. Sebenarnya kamu bisa nyanyi. Cuma kamu tuh cuek banget dengan musik. Kalau penyanyi yang bagus rasa musiknya tuh tinggi sekali. Jadi sedikit dia fals ya itu manusiawi langsung bisa. Nah kalau kamu... pas fals itu terus itu falsnya. Nah itu menandakan orang tersebut kurang musikalitasnya. Kamu harus banyak belajar di sana ya. Dengan cara banyak mendengarkan lagi ya. Harus peka. Peka terhadap musiknya. Gitu ya Komang ya. Ya terima kasih. Tapi senyummu Sri. Manis sekali ya. Selem-selem manis seperti. Selem-selem. Kayak manggis ya. Manggis. Kan selem-selem oh, manis. Oh benar-benar. Tapi Komang Adi putih loh bukan. Bukan oh iya, selem ya. Iya. Putih-putih manis ya, ada putih-putih manis. Oke, terima kasih komentator. Pastinya komentator tuh memberikan motivasi buat Adi ya, biar selalu bagus dan kedepannya. Iya, benar sekali. Oke, dan sekarang kasih tahu deh buat semua yang ada, yang nonton TV, yang ada di luar sana, biar kamu bisa menjadi peserta terfavorit. Silakan Adi. Halo seluruh Semeton Bali, jangan lupa dukung Mang Adi dengan cara subscribe channel Bali TV dan cari at program Bali TV, klik nama Mang Adi, iko Mang Adi Pranata Putra, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.